Kami juga memiliki informasi perkembangan. Ya. Senin pagi, keberangkatan kereta api dari Tegal dan Cirebon menuju Jakarta terhambat. Keterlambatan ini merupakan dampak dari proses evakuasi kereta yang anjlok di kawasan Subang, Jawa Barat. Ya, akibat peristiwa ini seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari dan menuju Jakarta terlambat hingga 6 jam. Penumpang sempat menumpuk di stasiun sebelum akhirnya siang ini keberangkatan berangsur normal. Sejak Senin subuh, penumpang kereta api yang akan menuju Jakarta terlantar di stasiun Cirebon. Kebanyakan dari mereka adalah penumpang Cirebon Express jurusan Gambir dan kereta api Gajah Wong jurusan Pasar Senen, Jakarta. Selain keberangkatan dari Cirebon, jadwal keberangkatan dari Tegal, Jawa Tengah juga tertunda. Kereta yang terlambat adalah kereta api Tegal Bahari rute Tegal Gambir, Jakarta. Humas PT Kereta Api menjelaskan kereta yang anjlok adalah kereta barang yang saat itu tidak sedang ada muatan. Anjloknya kereta api sudah terjadi pada Minggu sore. Proses evakuasi juga berlangsung hingga Senin dini hari hingga berdampak pada terlambatnya beberapa jadwal keberangkatan kereta pada Senin pagi. Hingga Senin siang, bangkai kereta api yang anjlok masih berada di lokasi di Stasiun Cikaum, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan kami juga sudah terhubung dengan Eko Ardi, produser CNN Indonesia yang tadi juga sempat mengalami keterlambatan perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta lewat sambungan telepon. Selamat pagi Ardi, di mana Anda saat ini Ardi? Selamat pagi, saya sekarang berada di stasiun Jatinegara. Kereta yang baru masuk ini adalah kereta yang ada di Jatinegara adalah kereta Argo Dwipangga yang seharusnya datang di stasiun Jatinegara ini sekitar pukul 4 pagi tadi. Namun mengalami keterlambatan hingga 6 jam. Jadi baru masuk sekitar pukul 10 lebih 12 menit ini. Dan kebanyakan kereta-kereta jarak jauh yang terlambat dikarenakan adanya antrian di sekitar stasiun Cikaum. Karena hanya diberlakukan satu jalur akibat anjloknya kereta barang akibat kereta barang peti kemas yang anjlok menutup dua jalur kereta, jadi hanya menggunakan satu jalur seluruh kereta yang dari Jawa maupun ke Jakarta terpaksa menggunakan satu jalur yang akhirnya membuat antrian dan ini membuat keberangkatan kereta dan keterlambatan mencapai hampir 6 hingga 7 jam. Daniar. Ya, Ardi, kalau kita lihat tadi dari berita ataupun informasi yang kami dapatkan, masih ada anjlokan kereta ataupun kereta yang masih anjlok, pesanan juga masih dievakuasi. Bagaimana dengan saat ini? Ya, hingga pukul 8 pagi tadi, saat saya mengambil gambar, pihak PT Kereta Api Daup 3 Cirebon masih melakukan proses evakuasi di sekitar lokasi kejadian, yaitu di perbatasan desa Cikaum Barat dan Cikaum Timur, kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, di mana sebuah kren besar diturunkan oleh pihak kereta api untuk mengangkat bangkai kereta api yang kereta api barang, maksud saya, yang masih melintas di sekitar jalur kereta api tersebut. Dan ini pun diperkirakan masih akan terjadi keterlambatan mengingat di sini banyak sekali, di stasiun Jatinegara ini banyak sekali penumpukan penumpang, terutama yang mengarah ke arah Jawa. Dan ini pun sudah diantisipasi oleh pihak PT Kereta Api dengan memberikan ruangan khusus atau memberikan peringatan pengumuman jika ada keterlambatan hingga mencapai beberapa jam ini. Daniar. Ya baiklah, terima kasih Eko Adri, produser CNN Indonesia, melaporkan langsung dari Jakarta.